dia nggak akan berubah, pasti akan tetap seperti ini. Bentuknya kan ini memang dari terakhir keturunan ke 6 misalnya ini, maka akan seperti ini terus. Ini namanya hibrida. Namanya non hibrida. Tapi nggak hibrida itu diperoleh dari dua ketuan. Iki wis seragam. Digolek namanya si cincin seragam. Contohnya pamannya gini. Iki wis bentuknya lancip seragam. Wis. Ben ora lek gak dikasih hibrida perusahaan itu rugi. Soalnya masuk Pak Rianto malah itu kan itu manis sih yang itu naik kira dunia perusahaan gak kira nggak ini caranya tetap ini sampai lancip disilang kalau sing kayak gini ki tapi hasilnya tetap lancip tapi lek ditanam meneh keturunan kedua buat tadi ini tangan karena memang hibrida itu dibuat biar ketika ditanam kalau tanam menyerbu sendiri biar tidak sama dengan sebelumnya. Persentasenya tetap seperti ini, Pak. Sepase sakmene dadi kaya indukan, sing sakmene. Indukane ngene, indukane dadi iki. Dadi pamane hibrida iki lho. Lancip karo kecil pas ditanem. Iki mutune karena iki hibrida ana sifat sing iki nek aku dominan, maksud iki tulisan kecil tetap munculnya dominan. Nah, ana teori akeh lho Pak, ngene iki belum tentu munculnya sedengan. Munculnya isok cilik, isok iki lek ngene iki. Cuma kok tak jelasno kira-kira gawe gambaran munculnya iki. Tapi ana sing ketika iki disilangno, munculnya iki. Tetep iki. Munculnya tetep iki. Tapi aja salah, ning jerone ana cilike. Tapi ora ketok. Pas sampean tanya, bukan kok ngene, ora ngintip untuk kabeh. Lah iki kenapa hibrida itu digawe ketika setelah ditanam kedua, sampe ngomong wis moret, wis gak iso padha indukane karena memang dibuat dari ketua hybrid. Hybrid itu dua, biasanya. Hybrid dari dua ketua. Hybrid itu dua. Sampe ngomong genik, inovagenik hybrid itu dari dua, satunya mesin, satunya apa bahan bakar BBM, satunya listrik. Itu hybrid. Namanya hybrid itu pasti terdiri dari dua. Hybrid itu hibrida itu lancip kecil disilangno perusahaannya tetap munculnya lancip pas ditanam kedua munculnya kecil ya betul. Nah ini perusahaan memang dibuat seperti ini ya nanti jenengan habis beli hibrida beli lagi ya memang gitu konsepnya hibrida ini. Lalu untuk yang ini tapi ini akal-akalanku menjelaskan saat aslinya yang bener iki cabene sing siji ku bentuke lancip tetapi godhonge cilik. Sijine bentuke ngene tapi godhonge ompo. Disilangno golek sing godhong ompo tapi tetep bentuke lancip. Nah, dadine iki godhonge ompo bentuke lancip. Tapi pas ditanem meneh, metu dadi iki maneh. Sampai metu dadi iki. Asline ngono. Tapi di sisi lain, itu memang dibuat seperti itu biar pas ditanem kesehatan, menang juga kenek tapi paling sing podo iki cuma sekitar separuh sesuai keinginan menghilangkan ya, dicoba-coba nanti lebih dapat apa, dicoba-coba menghilangkan, diuji mana yang bagus jagung juga sama, dicoba-coba pokoknya, habis dari jagung dapat sini, keturunan segini 2-10, berarti dicoba 10, disilang-silang sing cocok nanti, sing hasil api itu jadi dipakai. Nyoba Pak ini Pak hibrida nyobanya betul waktu 2 tahun gitu ya Pak ya betul 2 tahun ya mungkin 1 tahun paling cepat Pak ya Pak ngilangkan tanam 2 kali cabai kan 2 kali